Hey, halo selamat siang, kembali lagi bersama saya Abi di Rumah Indonesia. Kali ini satu rumah super berkeren, kita akan lihat seperti apa. Tapi kita akan lihat bagian sebenarnya tampak depannya seperti ini, tapi ini maaf karena ini perlu renov, jadi kanopinya juga rusak. Ini rumahnya keren, jadi di bagian depan ada kolam ikannya, ada tong, ada gazebo seperti ini. Jadi pemanfaatan untuk area depan sangat bagus, bermanfaat ya. Terima kasih Bu. Taman kolam seperti ini. Ini bangunan tergolong baru, jadi belum lama. Ini sekitar 5-6 tahunan. Ini akan dijual sangat murah. Oke. Ini seperti ini. Dan kita akan lihat seperti apa ya di dalamnya. Ini bagian teras. Dan karena kunci kita nggak pegang yang depan, jadi kita masuk lewat bawah. Di tamannya juga sangat rapi. Ini hampir flat, turunnya sedikit. Lihat mana mas? Oke, sini. Ini bagian belakang. Oke, udah cukup pulang. Dan kita langsung lihat belakang. Ini kolam renangnya dan taman belakang masih sangat luas. Ini ukuran 1388 meter. Ini luas sekali sebenarnya, tapi ini karena ada partisi tadi bisa dilihat. Nah, ini bisa disebol untuk menjadi itu juga bisa disebol untuk menjadi ruang yang luas sekali, langsung air letter L. Jadi lebih bagus. Tadi bisa dilihat. Nah, di bagian kanan kita langsung masuk ke kamar mandi, dapur. Dapurnya juga sangat luas ya, letter L, ini bisa multifungsi. Ini juga masih bisa untuk kulkas dan sebagainya. Ini kamar mandi dan kamar bibi ya, pembantu. Kamar mandi di dalam sini ada ruang gudang dan bisa supir dalam, dan kita akan naik. Oke, kita menuju ke lantai dasar. Sebenarnya ini karena kita masuk dari bawah ya, harusnya dari sini. Ini lantai dasarnya, lantai dasar tadi udah seperti itu ya. Kita masuk ke minibar, jadi untuk ruang pesta dan sebagainya seperti ini. Ini di kitchen set ya, tadi dapur kotor, ini dapur bersih. Ini ruang makan. View-nya sangat keren sekali dan melingkar. Di sini ruang makannya ini marmer. Kita lihat ya. Nah, sini ada satu kamar. Dan setup-nya sangat keren. Ya, mahal nih. Setup-nya gede. Wallpaper full kamar mandi ya. Oke, untuk bagian pertama ini kamar mandi tamu, bisa full keramik juga. Jadi ini bisa lihat ya, sangat luas ruangannya. Ini menuju ke teras tadi ya. Bagian ruang tamu yang kecil, jadi untuk tamu-tamu yang seala kadarnya masuknya ke sini. Nah, ini seperti itu ya. Jadi untuk tamu-tamu yang tidak begitu penting, one family, mungkin bisa di situ. Oke, dapurnya juga seperti ini, bagus ya. Warna biru jadi dominan. Lanjut, ini minibarnya bisa buat tongkrong-tongkrong party. Kita akan naik ke lantai atas. Jadi ini tiga lantai hampir ya, tetap di tangga ada kaca besar. Kita naik tangga. Ini di atas juga sama, ada wastafel. Ini hiasan. Nah, ini sebenarnya tadi ke void bawah, cuma sementara ditutup. Nah, mungkin banyak yang lempar-lempar dan sebagainya.
sementara saja, itu variatif. Dan ini satu kamar. Nah, ini kamar bisa disebut kamar utama, paling belakang yang atas. Ya. Seperti ini, dan ini view-nya bisa lihat. Atasnya bagus banget. Wow. Gunung, guys. Ini ruang sebelah. Ayo kan. Tuh, view-nya keren. Wow. Dan ini sangat rapi. Ini rumah sebelahnya. Ini Anda bisa beli dengan harga murah. Sangat murah. Kalau dihitung-hitung bisa dihitung tanah saja. Ini samping udah profilan seperti ini. Itu sudah pasti mahal. Ya, tapi ini bisa Anda tinggal bikin profil-profil. Jadi sangat murah. Oke. Dan ini bagian ruang utama melingkar, dan meliru mau ditutup bisa. Nah, ini alternatif, ini kamar anak dengan kamar mandi di dalam. Oh, model situ ya, view-nya sangat keren sekali, bisa dilihat sama ya, teras juga melingkar itu. Dan saya jadi rekomendasi rumah yang mewah di klaster elit Notrit Sentul City dengan harga yang sangat murah sekali tentunya. Nah, like that. Bagian ini saya suka. Di lampu-lampunya mahal ya, guys. Ya, ini satu kamar lagi, kamar anak. Nah, seperti ini. Meja masih. Oke, jadi itu tadi satu desain rumah klaster Notrit Golf Estate yang memang perlu renov tapi dijual dengan harga sangat murah menurut saya. Dan bisa menjadi rekomendasi desain rumah Anda, atau juga bisa Anda miliki rumah ini. Nah, ini kalau dijual lagi pasti untung, guys, karena harganya luar biasa. Bapak ibu bisa renov, jual lagi untung, atau bapak huni juga tetap untung profit asal tampilannya jauh berbeda dengan ini. Jadi seperti itu ya. Oke. Dan buat teman-teman, investasi properti itu jauh lebih menarik daripada yang lain, karena ini real. Kita ada rumahnya, ada tanahnya, ada berkasnya, surat-suratnya. Ini bisa jadi Anda untuk mencari dana. Barengan gue Abi. Salam profit. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Segala bentuk kekurangan dalam video ini mohon diterima, karena saya jual rumah, bukan jual audio, jangan jualan mic, jual apapun. Dan itu pun juga saya hanya membantu untuk memvisualisasikan. Jadi Anda tetap harus survei untuk bisa lebih tahu. Seperti itu. Barengan gue Abi. Terima kasih. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe.